Nah, duitnya kapan habis? Masa ini makan, cari restorannya murah-murah dulu. Fine dining kayak di mana kayak mahal lagi gitu. Cabenya gede-gede. 399 per kilo. Guys, sekarang aku ada di Hakau. Mau ke Hakau. Di situ tuh ada kayak shopping mall, supermarket. Dia buka 24 jam. Kita lihat padahal hari ini hari Minggu dan sekarang itu sudah jam 2 lah. Udah jam 8 malam lewat. Ini lokasinya. Aku stay di hotel di ujung sana. Di atas itu hotel bangunannya kelihatan kan. Nah, di sana aku stay. Ini aku mau turun. Turun ke bawah sini kita lihat ada yang namanya HKO. Kita mau masuk ke dalam lihat apa isinya. Tahu masuknya dari mana enternya? Oh, itu ada enternya dari situ. Kita masuk ya. Nanti kita lihat di dalam ada apa. Tempatnya gede, ini bagian kosmetik. Itu bagian macam-macam gitu. Aku sekarang lagi mau nyari Shopee. Ini yang bagian makan-makanannya. Ini yang bagian beku-beku. Aku mau nyariin temanku. Gak tahu dia di mana. Guys, jadi kita sekarang ada di Hakau. Ini orang kaya. Hakau bukan Hakau. Orang kaya lagi mau belanja. Hakau. Orang kaya lagi mau belanja nih. Nah, itu tuh yang sono itu kopi dingin-dingin loh. Yang di kulkas. Itu es loh itu. Es krim. Nah, dia mau beli es krim ini. Enak jadi ya? Di Indonesia tuh kan enggak ada kayak gini. Toblerone tapi yang rasa es krim. Di Indonesia enggak ada kan? Bahaya enggak masuk deh. Hah? Bahaya. Bahaya kenapa? Ini gluten free, ini bisa diabetes. Gluten free justru yang buat yang diabetes, buat yang begitu. Hah? Buat orang yang perutnya nggak bisa apa namanya, nggak tahan yang tentang, maksudnya kayak Mona segala macam itu kan nggak bisa kalau habis makan mencret. Enak ya, kok. Ya belilah. Buat di hotel beli wine apa sih? Ya beli wine kita sih. Si Fanny mau wine, kita cariin wine. Ikan. Fine dining. Iya, nah. Duitnya kapan habis? Masa makan cari restorannya murah-murah dulu. Makannya di IKEA. Iya. Orang kaya mah ada di IKEA. Fine dining kayak di mana? Iya. Tulisannya begitu guys. Sosur on so salut. Kiot fiskur. Iya. Jamannya begitu. Gak tau yang mana yang enaknya. Pro brand protein. Cuman itu doang mo. Enggak. Gak tahu ini mau dari mana nih. Sini sih kan enggak ada. Kansu apa origin Netherlands. Enggak. Disemprot. Netherlands maksudnya apa? Tempat sayurannya segar. Cabe-cabenya guys. Cabenya gede-gede. Ini jalapenos. Cabe rawit. Alpukat. Sawi. Jagung buah bijian. Asparagus. Bawang-bawangan.
buah di sini, ada jeruk, ada mangga. Ada kiwi. Nah, ini pisang. Ayo, siapa yang mau makan pisang? Pisang buka. 3,99 per kilo. Berarti 3 euro ya. 30 ribu. Sekilo ya sekilo. Ini kilo. Nah, ini roti-rotian, jus, tisu. Mana tadi wine? Aku mau ambil wine. Nah, ini apa sih, permen-permen kan? Di Jerman banyak ini. Ini permen-permen. Coklat, kacang. Tuh guys. 50% lagi. Manis-manis buat anak-anak. Ini supermarket hari Minggu buka 24 jam, keren kan? Ayo, wine. Guys, aku tuh mau cari wine, tapi adanya cuma ini doang dan nggak ada alkohol. Tuh. It feels like I'm drunk on you.